Terus nak menyaksikan motivasi sama saya, Bin Azwan. Saya Zuan Huzin. Dan saya Betul Surat. Di mana kami merungkai perangai pelik anda dan juga mereka. Dan mereka viral baru-baru ini kerana manja semangkuk cendol lah. Manja semangkuk cendol. Hangat ada perkataan baru-baru ini sepasang kekasih yang viral kerana aksi manja yang dipaparkan oleh si teman wanita di laman Instagramnya. Panas. Lapar. Mendapat ribuan like dan share, kisah viral ini turut dikongsi oleh pelbagai laman sosial termasuk Insta Online memaparkan kisah gadis yang dikatakan manja keterlaluan ini. Pada masa yang sama, ramai juga yang tidak melepaskan peluang ini untuk membuat parody di atas aksi tersebut. Soalan pertama, okay. Korang couple lah? Ah, couple. Ah, dah berapa lama dah? 8 months lah. 8 months. Oh, lama juga tahan tu. Masuk 9. Masuk 9. Oh, ada sambut anniversary? Month anniversary ke? Tak ada. Kita orang bukan budak WeChat. Sebenarnya kan, kena explain dekat Syapa sebab Syapa tak faham apa video tu sebenarnya, berlingkaran kisah video tu apa sebenarnya. Sebenarnya kita orang memang tengah cari cendol. Dia yang merengek nak cari cendol. Kita orang datang lewat masa jangan tu. Merengek dia. Banyak kedai cendol kat Malaysia ni. Jangan merengek. Salah, beli motor je kan tu. Okay, lepas tu? Lepas tu dah sampai-sampai habis, bukan tutup, habis. Tak ada luck lah time tu. Bila dah viral ni, macam mana perasaan tu? Nak buat lagi ke? Tanya. Macam mana nak cakap marah kat diorang tu, tak ada lah. Tapi marah lah. Macam pelik kenapa diorang buat macam tu kan? Benda tu dipostkan dekat Instagram siapa? Awak? Saya. Okay. Follower awak berapa? 30K. Ramai tu juga. Sebelum sekarang dan lepas viral tu dah jadi nak masuk 70 dah. Oh, yang lagi 40,000 orang tu ai berminatnya lah kau orang kisah dia. Tak, tapi sebabnya bila tengok dekat dalam video cara you lain dekat sekarang tengah berbuat face to face lain itu, juga. Itulah saya cakap. Itu secara spontan. Automatik kalau kita manja, takkan kita nak manja suara dinosaur keluar. Ada je abang ni manja macam tu. Abang ni kalau manja siap. Dan yang paling penting sekali, ada artikel yang keluar tentang korang juga. Ada wartawan call lah tentang benda ni. Awak memberi ketengahan pada mereka yang kata kalau dengan guru pun boleh menangis. Saya memang daripada kecil memang saya takut guru. Kalau hujan, petir kan kuat. So saya akan bunyi je. Kalau kat situ saya boleh, situlah saya duduk. Saya dah tak bergerak mana dah. Jadi kaku kat situ. Saya dah banyak kali kena kalau bawa dia keluar, mesti dia jadi macam tu. Kenapa? Oh, kena dia kaku kat situ. Ini adalah pesanan hikmat masyarakat dari Motiviral. Kami di Motiviral bagaimanapun pelik kerana pada minggu yang sama, kisah ini jadi viral. Ada anak Malaysia lain banyak menempa nama di persada antarabangsa seperti atlet Malaysia Azizul Hasni Awang yang menang pingat emas di kejohanan berbasket track Asia dan Wan Nur Mahfudah Wan Yusof yang mendapat tempat pertama dalam peperiksaan akaunten dunia ACCA. Tapi memandangkan yang ini juga netizen viralkan, maka beradalah mereka dalam Motiviral. So, you memang sebenarnya manja lah. Memang manja lah. Saya manja dengan sebab ayah saya pun dah tak ada. 10 tahun saya dah tak jumpa dia. Saya rasa macam... Jadi dia tak ada tempat untuk ni. Jadi saya je lah yang melayan kerenah dia sekarang. Ilah. Lepas tu bila benda tu viral, of course kecaman tu mendapat juga. Apa masalah mereka pada pendapat awak? Orang tengok mungkin cakap, perempuan ni gedik je lah. Tapi saya cakap, jujur saya cakap, itu secara spontan saya buat. Tak ada nak buat ke manja-manja. Orang cakap dia buat-buat lah. So, bila lepas ni, apa situation dia? Adakah korang akan lebih berhati-hati tentang apa yang dipost? Kalau nak ikut hati, kalau nak jaga perasaan orang sampai bila pun takkan habis kan? Betul. Jadi, kita buatlah apa yang kita nak kan? Kita rasa okey, kita buat je lah. Tapi tak ada lah macam... Diorang tegur tu kita tak terima kan. Yang mana okey tu kita improve lah kan. Betul. So, apa yang nak perlu di improve ni? Entah, saya pun tak tahu dalam kisah ni apa-apa. Tak ada salah pun nak jadi salah kan. Improve apa-apa lah. Geram betul. Tapi kita perlu pinpoint kepada satu perkara. Kenapa ianya viral? Kenapa dia ni viral? Kenapa? Saya tak ada jawapan untuk Kita orang pun tak tahu kenapa benda ni boleh jadi viral. Rakyat Malaysia ni. Sebab korang post dekat ni kot, siapa rasa. Bila seorang perempuan dia manja-manja dengan lelaki, sebenarnya itu adalah perkara yang sulit. Sulit tu maksudnya
tap. Private lah. Yes, private lah maksudnya. So bila korang post tu, so orang biasalah netizen-netizen dek. So dia orang pun katanya, claimnya nak nasihat. Tapi sebenarnya dia orang nak cakap apa benda dia tak puas hati je. Tapi saya tunggu je dia orang DM personal lah. Oh, tak ada? Tak ada pun. Nah. Tak ada. Semua caci, makian, tengking, semua dalam tu. Entahlah, mungkin yang salah tu sebab kita orang mungkin belum kahwin kan. Jadi benda tu jadi salah lah kot dekat diorang kan. Kita orang tak nafikan pasal benda tu. Betul lah apa yang diorang cakap tu kan. Jadi itu je lah. Bila dah viral, kita orang kena panggil. Betul. Dan korang pun macam dari gayanya macam tak nak pun jadi diviralkan, betul? Sebab benda tu tak apa-apa pun, betul tak? Betul. So, kita orang nak ajukan dekat sini adalah kalau korang nak viralkan, viralkan benda yang kita orang boleh tanya banyak sikit. Betul. So, sebab sekarang ni, apa je aku nak tanya? Sudahnya dapat ke tak channel dulu? Tadi pergi repeat. Tak dapat. Tetul. Tu tetul. Oh, sebenarnya yang manja ni.